Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. Jadi saya yang membuat pertanyaan sendiri dan juga saya yang menjawab. Pertanyaan dan jawaban bukan dari akal saya, Pak. Mungkin dari akal saya, bukan. Saya akan sebutkan. Pertanyaan dan jawaban ini itu diambil dari kitab Tauhid plus sara-saranya. Dan ghalib umumnya jawaban dan pertanyaan yang saya datangkan ini itu muncul dari kitab Tamhid Sarah Kitab Tauhid karya Syekh Soleh bin Abdul Aziz bin Muhammad Ali Syekh, kitab Muntas. Nah, jadi gak keluar dari kitab-kitabnya para ulama. Ketimbang saya menjawab terus gak ada kitabnya, gak ada tulisannya, bisa jadi itu dari akalmu atau Anda gagal paham. Daripada itu, maka saya menyusun pertanyaan, saya bikin sendiri, kemudian jawabannya gak akan lepas dari kitab-kitab Sarah Kitab Tauhid. Dan alhamdulillah, barakallahu fikum, saya nulis soal jawab itu 2 tahun yang lalu. Terus saya hari ini murojaah lagi, saya ada waktu lesenggang. Ternyata buku yang sudah saya baca dan khatam beberapa kali itu, saya baca lagi dan membuat pertanyaan. Lah ternyata muncul pertanyaan-pertanyaan yang baru, yang dulu gak pernah terbayang ketika baca di awal, kedua, ketiga, dan keempat. Maka ini sebuah faedah bagus ya, Kwan. Jadi kitab yang kita selesaikan baca itu jangan sok gaya gitu loh. Terus kata, oh cuman ini apal gampang. Tidak, coba dibaca lagi. Apa yang Anda pahami dulu atau Anda bisa keluarkan sebuah faedah yang dulu gak bisa antum keluarkan, bisa jadi muncul di bacaan kedua, ketiga, dan keempat. Oleh karenanya, ada seorang murid Imam Syafi'i, beliau membaca kitab Risalah karya beliau 20 kali. Ma min qiraatin, tidaklah satu kali membaca kecuali dia bisa mengeluarkan faedah yang baru yang belum pernah terbayang di bacaan yang pertama. Jadi terus dibaca, terus dibaca.